Tahukah kalian jika kelompok Tali and Ban serta Al Qaeda itu merupakan dua kelompok yang diciptakan oleh Amerika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rabani Hans ID bersama saya Zulfan Afdila. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas secara ringkas mengenai negeri Afghanistan sepanjang sejarah dari sejak zaman kerajaan kuno hingga sekarang. Setidaknya dari episode sebelumnya uh, membuat kita sedikit banyak memahami gimana kondisi di sana supaya tidak sembarangan ngomong dan ngasal sebut mengenai status konflik di sana ya. Namun sangat disayangkan video yang kita buat dengan durasi 18 menit ini tidak lolos seleksi YouTube sehingga saya sebagai kreator tidak mendapatkan komisi royalti karena iklannya dibatasi atau bahkan tidak tampil sama sekali seperti itu ya padahal video yang membutuhkan empat hari pembuatan itu udah diusahakan agar sesuai dengan peraturan YouTube dampak lainnya adalah karena iklannya dibatasi maka videonya tidak direkomendasikan oleh YouTube untuk muncul di beranda atau direkomendasikan video berikutnya ya karena tidak tidak menguntungkan YouTube seperti itu ya oleh karenanya kalau sekiranya teman-teman merasa video sebelumnya cukup banyak memberikan wawasan baru agar sekiranya untuk uh, membagi bagikan atau share linknya ke teman-teman anda supaya banyak orang yang juga tercerahkan begitu ya nah video kali ini merupakan janji saya dari video sebelumnya dan ya juga dikhawatirkan bakal nggak uh, lolos lagi seperti itu karena sebelumnya tentang materi di video ini sudah terlebih dahulu saya upload ke halaman facebook kita ya dan juga akhirnya di take down oleh facebook dan halaman kita kena pelanggaran selama sebulan Dengan begitu maka kemungkinan besar juga terjadi di video yang ini Ya begitulah realita dari kebebasan berekspresi yang dikampanyekan barat Oleh karenanya untuk mengantisipasi agar lolos sistem kecerdasan buatan Youtube ini Maka kita akan mengakali beberapa hal Pertama mungkin yang sudah teman-teman lihat dari judulnya ya Dan kedua mungkin di video ini kita akan mengurangi beberapa ilustrasi video maupun foto Namun walaupun begitu saya tetap usahakan agar menampilkan beberapa foto maupun video Yang memang benar-benar urgent seperti itu ya jadi mohon maaf kalau mungkin video ini agak sedikit membosankan tapi teman-teman fokus saja terhadap topik yang akan kita bahas ya dan yang ketiga adalah persensoran di mana beberapa nama seperti Telly and Ban akan kita singkat menjadi T untuk nama Al K akan kita singkat menjadi kelompok Q serta bapak yang satu ini atau Syekh ini akan kita singkat menjadi Syekh OBL. Jadi mohon dimaklumi ya. Dan kalau misalkan video ini juga tidak lolos, mungkin di video berikutnya kita akan skip dulu untuk membahas tema ini. Ya saya juga butuh dana buat makan ya. Enggak mungkin juga setiap hari di depan komputer ini makin tebal, nih, kacamata. <guluh> Jika teman-teman tidak mendapatkan iklan di video ini, maka kemungkinan besar video ini gagal. Ya, walaupun begitu, teman-teman juga dapat mendukung channel ini uh, secara material via Kitabisa.com. Dan sebelumnya, juga saya berterima kasih buat para penonton dan subscriber setia Rabanian yang sudah mendukung channel ini uh, via website Kitabisa.com. Ya, Semoga Allah mengganti dan membalas kebaikan teman-teman sekalian dengan ganti yang lebih banyak lagi, dan buat teman-teman yang mau berpartisipasi juga untuk mendukung channel ini, silahkan langsung saja klik link kita bisa.com di kolom deskripsi video atau di kolom komentar tersemat di bawah video ini, dan jangan lupa untuk mengisi kolom doanya serta namanya juga. Oke. Okay? Mari kita mulai video ini. Dari video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Amerika yang kemudian mendukung perjuangan rakyat tradisional Afghanistan untuk melawan invasi Soviet. Pada dasarnya kelompok militan Afghanistan itu merupakan bentuk gerakan nasionalis Afghanistan uh, yang kebetulan mereka itu Muslim sehingga Islam membuat mereka kuat dan tak terkalahkan seperti itu. Hal ini bermula dari ketegangan antara Amerika dan NATO dengan negara Uni Soviet dan juga sebagai upaya Amerika untuk membasmi pengaruh Uni Soviet di dunia internasional. Jadi cerita ceritanya teman-teman pada era tahun 69 hingga tahun 79 itu terjadinya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet yang disebut dengan Datente. Namun pada tahun 1979 Uni Soviet malah menginvasi Afghanistan dan akhirnya berakhirlah D.T.T menuju babak baru. Amerika yang saat itu dipimpin oleh Presiden Reagan membuat kebijakan internasional baru mengenai cara menghadapi uh, Uni Soviet ketika itu. Di mana Reagan itu sangat mendukung kelompok-kelompok militan anti-Uni Soviet, yang mana pemikiran Reagan ini uh, kemudian dikenal dengan nama doktrin Reagan. Nah di bawah pemahaman doktrin Reagan ini, Amerika kemudian memberikan bantuan terselubung kepada gerilyawan anti-komunis dan gerakan perlawanan dalam upaya untuk Menggulung kembali uh, pemerintah pro-komunis yang didukung Soviet di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Doktrin ini dirancang untuk mengurangi pengaruh Soviet di wilayah tersebut sebagai bagian dari strategi keseluruhan pemerintah untuk memenangkan Perang Dingin. Secara kebetulan, juga teman-teman, militansi rakyat Afghanistan atau MU memiliki kriteria yang sesuai dengan doktrin Reagan yang harus didukung karena sama-sama anti komunis. Hal ini pertama kali dibaca oleh Badan Intelijen Amerika (CIA) dari Pakistan, di mana semangat nasionalis dan Islamis yang dimiliki oleh rakyat Afghanistan dapat dijadikan sebagai senjata politik oleh Amerika. Jadi simpelnya, para militan rakyat Afghanistan ini bisa dijadikan Tentara boneka Amerika dalam memerangi Uni Soviet secara tidak langsung atas nama semangat nasionalisme Afghanistan dan agama Islam. Seperti itu, ya, walaupun begitu, para pejuang ini kan mereka lebih memilih pandangan yang pragmatis, artinya. Karena mereka diberi dukungan senjata dan dana itu membuat mereka lebih mempermudah dalam um, mempertahankan tanah air mereka seperti itu. Oleh karenanya Amerika khususnya CIA membuat operasi rahasia untuk mempersenjatai para pejuang Afghanistan dengan nama Operasi Cyclone pada tahun 1979 hingga tahun 1989. Dan tidak hanya Amerika, operasi rahasia ini juga didukung oleh badan intelijen Inggris yakni MI6. Nah, karena program ini mendukung gerakan perjuangan Islam, nah hal ini juga mendapat dukungan dari Presiden Pakistan yakni Diaul Haq. Oleh karenanya Badan Intelijen Pakistan yakni ICI, ISI, juga ikut bergabung yang mana distribusi bantuan kemudian disalurkan dari negara Pakistan yang secara langsung bersebelahan dari Afghanistan melalui intelijen Pakistan tersebut. Nah mereka kemudian mencari dan mendorong para sukarelawan dari negara-negara Arab melalui para ulama untuk bergabung dengan perlawanan Afghanistan dalam perjuangannya melawan pasukan kafir Soviet yang berbasis di Afghanistan. Hal inilah yang mengundang Bapak Sheikh OBL ke Afghanistan yang kemudian melahirkan kelompok Q. Dan salah satu ulama dengan mata yang buta asal Mesir yang juga rekan Syekh OBL yakni Syekh Umar Abdirrahman itu didenai oleh CIA untuk merekrut pendukung di Arab khususnya di Mesir dan ia diberi visa oleh CIA untuk dapat empat kali berkunjung ke Amerika. Kemudian juga penanaman ideologi dari sekolah-sekolah madrasah juga diperlukan untuk menanamkan semangat juang mereka. Oleh karenanya kelompok T itu kan muncul dari santri-santri sekolah Hakania di Pakistan yang mana bisa

ada peran intelijen dalam menyusupkan ideologi radikalis di sana. Dampaknya akhirnya sekarang Amerika harus berurusan sendiri dengan kelompok radikal yang sebelumnya mereka ciptakan. Seperti itu. Nah Presiden Reagan kemudian mengundang para pemimpin fraksi jihad Afgan ke Amerika untuk bertemu dan uh, memberikan dukungan Amerika terhadap pejuang-pejuang tersebut. Setidaknya ada tujuh fraksi pejuang yang didanai ketika itu. Nah salah satu tokoh utama yang kita uh, tekankan di sini adalah Ahmad Shah Mas'ud. Kenapa? Karena ketika ketika T memimpin Afgan, kelompok Mas'ud sangat tidak suka dengan kepemimpinan T, yang mana T menurut mereka sangat ketat seperti itu. Sehingga ia dan kelompoknya menjadi pasukan anti-T, ya, anti-T. Nah, berita terbaru teman-teman, kemarin ya, dari utara Afgan, itu anaknya Mas'ud ini, yakni Ahmad, dan wakil presiden Afghanistan, Amrullah Saleh, itu telah bergabung untuk membangun perlawanan kepada T bersama Ahmad Mas'ud dan pasukannya. Hal ini sepertinya ya bakal memicu perang saudara lagi ya sepertinya ya. Mudah Mudahan jangan seperti itu. Oke kembali lagi. Pada tahun 1988 ya kelompok Q itu terbentuk di Afghanistan. Nah setahun kemudian yakni pada tahun 1989 tentara Soviet kemudian mundur dan ini menyebabkan berakhirnya pendanaan terhadap kelompok pejuang. Nah setelah Soviet mundur terjadilah hal yang sangat memalukan sebagai kelompok yang mengatasnamakan perjuangan Islam, di mana masing-masing dari fraksi mereka itu saling bertikai untuk menjadi penguasa. Kemudian akhirnya T mengambil alih Afgan pada tahun 1996 dan asisten menteri luar negeri untuk urusan Asia Selatan dan nah, Tengah uh, Amerika saat itu yakni Robin Raphael itu menyambut baik pengambilan Kabul oleh T pada tahun 1996 ya September 1996 sebagai bentuk langkah positif baginya. Nah, dan dia adalah salah satu pejabat senior Amerika pertama yang bertemu secara pribadi dengan T dan meminta masyarakat internasional untuk melibatkan T segera setelah pengambilan Kabul tersebut. Nah, setelah T berhasil berkuasa pada tahun 1996, mereka kemudian diserang oleh kelompok anti T pimpinan Ahmad Syah Mas'ud tadi. Nah, yang kemudian Al -Q lah yang menghalau perlawanan itu untuk membantu T di sana. Dan kelompok Q ini yang juga membantu T dalam kaitan dana dan pelatihan di sana. Nah, hal utama yang menjadi kebencian Syekh OBL dengan negara-negara Barat, negara-negara Arab dan Amerika adalah karena membiarkan terjadinya pertumbuhan uh, Israel dan pembunuhan rakyat Afghanistan. Inilah yang membuatnya mengeluarkan fatwa jihad internasional yang mana dampaknya adalah akhirnya terjadinya peristiwa 9 November. Nah, peristiwa 9 November lah yang menyebabkan kemudian invasi Amerika ke Afgan karena T tidak mau menyerahkan Q. Nah, masalahnya adalah pada awalnya operasi Amerika ini dinamai dengan Perang Salib yang membuat marah seluruh umat Islam ketika itu hingga akhirnya diganti menjadi operasi Enduring Freedom. Nah, operasi ini dikarenakan T tidak mau menyerahkan Syekh OBL kepada Amerika. Nah, pertanyaannya kenapa? hanya gini, teman-teman. Misalkan nih kita memiliki teman yang sudah ber kawan selama 10 tahun yang mana 10 tahun itu kita tuh saling sama-sama berjuang untuk untuk kepentingan nasib kita seperti itu. Pada suatu hari kamu memiliki rumah yang sudah sangat besar. Dan ketika itu kamu mengundang kawan kamu untuk tinggal bersama. Nah, tiba-tiba suatu hari ada orang asing yang entah siapa nggak kenal kemudian mengetok pintu rumah dan mengatakan bahwa itu kawan kamu telah membunuh kawan saya, telah membuat onar. Nah, dalam kondisi begini kamu kan akan bertanya apakah benar? Kemudian Kawan kamu menjawab, oh enggak, saya enggak melakukan tersebut. Kawan kamu tidak tidak mengakui. Nah dalam kondisi yang begini, siapakah yang harus kita percayai? Orang asing yang entah siapa tiba-tiba datang atau kawan kita yang telah berjuang selama 10 tahun? Ya tentunya secara natur manusia pasti kita membela kawan kita karena kita lebih kenal siapa kawan kita kan seperti itu. Natur manusia kan seperti itu. Begitu pula terjadi di tubuh T teman-teman. Mereka tidak akan menyerahkan Syekh OBL jika tidak ada bukti yang jelas mengenai tuduhan tersebut, jadi tuduhan Amerika tersebut. Ya jelas saja secara natur manusia maka dia lebih percaya Q dibandingkan Amerika dan itu pasti karena tidak ada alasan yang membuat mereka untuk mempercayai Amerika untuk menyerahkan kawan lama mereka yakni Syekh OBL. Ya siapa sih Amerika buat Taliban? Ya tentu saja Amerika kan asing. Dan kepada Al Jazeera kemudian Syekh OBL juga menegaskan bahwa peristiwa 9 November tidak ada sangkut pautnya dengan rakyat Afgan dan juga pemerintahan T ketika itu. Tapi teman-teman, hal ini juga soal budaya dan prestige uh, dari suku Pashtunwali yang berbunyi dalam bahasa Pastun yakni Nenawati, bahwa mereka harus melindungi tamu mereka yang ber, yang berlindung di rumahnya. Dan kebetulan Syekh OBL bukan orang pastun. Syekh OBL itu orang Arab dan saat uh, Syekh OBL meminta perlindungan, maka berdasarkan prinsip budaya mereka, mereka harus melindungi tamunya tersebut. Dan enggak hanya orang muslim, teman-teman, tetapi juga non-muslim. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah bagaimana orang pastun malah melindungi seorang pasukan Amerika yang bernama Marcus Luttrell, yang meminta perlindungan dari pemilik rumah seorang pastun. Dan ia sesungguhnya, yang selamat ketika itu, dan pejuang militan Afgan tidak boleh menangkapnya. Nah, ini juga bagian dari ajaran Islam, teman-teman. Bagaimana harus melindungi musuh yang meminta perlindungan yang disebut dengan kafir musta'min. Sebagaimana bunyi hadis, jika seorang muslim itu memberi keamanan kepada seorang kafir, kemudian dia membunuhnya setelah dia memberikan jaminan keamanan tersebut, maka pada hari kiamat akan dipasangkan tanda pengkhianat pada dirinya. Hadis sahih diraikan oleh Al-Hakim. Nah, mengenai uh, kisah Markus ini, teman-teman, uh, itu sudah difilmkan dan teman-teman dapat menontonnya dengan judul Lone Survivor. Nah, begitulah akhir dari perjuangan rakyat Afgan dengan segala latar belakangnya. Dan... Amerika, oh Amerika. Kini mereka harus harus dicakar oleh singa yang mereka pelihara sebelumnya. Kau yang memulai dan kau pula yang mengakhiri dengan ngajak damai seperti itu ya. Tapi at least ini pergolakan politik. Inilah bentuk wajah dari pergolakan politik. Jadi kita nggak perlu terlalu fanatik melihat Taliban seolah-olah mereka lah pasukan Islam yang didumbuatkan Rasulullah yang suci, nggak ada salahnya seperti itu ya. Dan juga tidak perlu terlalu berlebihan menganggapnya negatif seperti itu. Ya sedang-sedang sajalah, karena nggak ada hitam dan putih di, di, di dalam politik. Semuanya bisa berubah dan dinamis seperti itu. Ya kita tunggu sajalah gimana perkembangannya. Semoga Allah memberikan uh, ketetapan yang terbaik bagi mereka dan rakyat Afghanistan seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin ini aja untuk episode kali ini, kalau kalian menyukai video-video dari Dabanians ID, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya dengan mode all, dan kemudian apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share, apabila perlu untuk di-share, dan bagaimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar, saya Zulfan Afdila, mohon undur diri, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di episode berikutnya, bila itu video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai